Lawas Sarawak and we just living 7 tahun behind. I haven't got breakfast yet because my pilot now this seems rushing because he holds some papers belong to mom and mom happened to go first. So we are trailing them. I'm the co-pilot. I'm not driving. I just sit on the passenger seat. This is how the road to Sarawak looks like. This is what mile one, batu satu. Slowly this area is developed. You see that Ros Hapun Wakil Insurance, and this is I think more or less a borderline. That's the end of the Sipitang town, I think. Because from here onward, it is over there. It's still got the shop lot there. You know, I hope that you can see that Warisan Motel. This is Warisan Motel. This is the area where my brother met the fatal accident. I think on this spot. See, Jalan Kedai Baru. Yeah, if I was not mistaken, in 2005, or maybe here, I don't quite remember anymore, but definitely this area. It's still early. It's not very early, but it's still early. It's nearly 9 o'clock. It's not early. So we had a slow head start. Because everybody seems tired from a 170 kilometers journey at night. So we woke up a bit late. So the wedding couple is behind us and we are heading to Brunei. Hopefully we will not be caught badly in traffic jam, because it's happened that today is the year end. This is 26th of December, the second day of Christmas. Of course there are many people from Sarawak, Brunei and Sabah are going places, meaning the Bruneians can come here and spend the year end in Sabah and Sarawak. Sarawakian go to Sabah, Sabah go to Sarawak, to Brunei, and there are crowd movement in immigration point and checking point in border. Last time, yesterday they said that the jam even reached to Bahagia, Kampung Bahagia. Well, it's got maybe about 2 or 3 kilometers in queue. We are reaching the checkpoint now, and we're lucky. As much as people are saying that this is very congested, I don't think that there is any congestion at the point of time, maybe because it's still early. So we are reaching the complex, the checkpoint complex now. So I don't think it's very busy looking from what I see. See deh. Kita berat terus bergerak ya lah. Kalau ada orang cakap turut, kita turut. Berhenti, kita berhenti. Selamat datang ke Sarawak.
Selamat datang ke Lawas, kebersihan amalan murni. Selamat datang ke Sarawak. So this is immigration sentiment. They write it down immigration sentiment. But complex immigration merapo, I don't know. Oh, ini immigration sentiment. We follow. Nama ini we ask dah ada dah pengantin baru. Tuh. So the newlywed couple. LGS. Why is it slow over there? Bye bye. Oh, nah. The newlywed couple. Now, just now they are trailing us, but now it seems that they are in such a hurry that they want to overtake us. Got stuck. Habisnya ini berhenti ini dua nih kan. Aku kesian lah apa yang sudah menunggu. I'm not recording you. Don't stare at me. I'm recording myself actually. Cepat jadi beri. Oh jalan sudah sebelah. Oh dah. Iya Andi guru, nanti jalan terus lah. Eh dah juga tentu. Apa kan? Ya, habis persili memang, tapi kantor kelam. Oke. Sama-sama baru ini kita nih. Teman tuh. Kan? Awas, bos. Tapi cap di sini. Boya, bro. Mana? Nah. Oh, enggak. Job. Marapok. Marapok lawas. Dia ada 2 bateri. Kalau satu bateri itu oke toh. Kalau ini bateri ini. Bateri faulty lah kali kan. Faulty lah baterinya itu. Iya. Kalilah, kalau itu darah mati. Itu belum salah kok. Kalau tipe terima, buang tipe terima tuh. Bang mana dengan bang kai? Sial. Kalau kakak bikin cerita mati, sial. Oke, ini ialah jalan raya ke Lawas, Brunei, Limbang, dan kita sekarang ada simpang ke Hulu Marapok di sebelah kiri. Oke, Marapok ini sebenarnya dari dulu lagi dia adalah the first frontier untuk Sarawak lah, dia masuk Sarawak. Dan dulu jalan ke Lawas itu mengikuti sungai Lawas. Jadi Pekan Marapok was a thriving town, little town, because basically that is the river port for us to enter Sarawak from here. So sebelum ada jalan raya lah, sekarang sudah ada jalan raya. Jadi itu Pekan Marapok yang asal itu, saya rasa Sindumin lagi hidup. Ada sudah orang pergi sana. Dulu dia memang ramai itu, sebab itulah orang mau pergi Sarawak, so mau ikut Sungai Lawas menuju ke Sarawak. Dan ini dulunya ialah kawasan ini dipunyai oleh Kerajaan North Borneo, Sabah. Sampai keterusan tuh. Jadi sempadan asal Sabah sebenarnya dulu, sempadan bukan Sabah lah, sempadan asal North Borneo itu ialah sana diterusan, diterus kesempadan dengan Temburo. Itu yang betul dia. Pada tahun 1905 dia bagi itu dia ambil itu Sipitang dan kemudian sampai keterusan. Jadi satu daerah nih. Jadi apa yang berlaku lepas itu ada pemberontakan oleh satu bangsawan Brunei, tapi tidak tahu di mana asal usul dia. Ini dia nama pangeran, tapi kalau bilangnya kaitan dengan sultan pada masa itu tidak tahu. Pangeran Jafar kan namanya. Jadi balik memberontak, dia satu orang memberontak semua lah sekali, kerajaan North Borneo pun tidak tahan. Sebab itu pun baru juga ditubuhkan oleh orang putih. Jadi
dia jual pergi broke. 3 tahun kalau 4 tahun lepas dia jual pergi broke. Jadi itulah kekal dia sempadannya. Kalau tidak Sabah sebenarnya bersempadan dengan Brunei. Ini kawasannya memang tidak sibuk, Pak. Dari Sindumin ke Lawas itu selepas checkpoint memang tidak sibuk. Dia jalan terus ya, ini lebih kurang 27 km ke pekan besar yang pertama di Sarawak, Pekan Lawas, bandar lah. Dia ada airport juga. Dan dari Lawas itu kita akan menghala ke Terusan. Terusan itu cap-cap, Terusan lah, cap-cap itu maksudnya border point, border checkpoint. We are not that far from Brunei Darussalam, about 1 hour drive. Yeah. So how do we rationalize the distance? Kalau dari Brunei pergi miris setengah jam. So kalau dari Sindumin ke Lawas itu macam dari Brunei ke Miri lah. Kurang setengah jam. About half an hour drive. Sindumin. Sungai Meragang. Okay, what does it mean? Meragang, Meragang tu merah, sungai merah lah. Air dia merah-merah. Orang apa di sini? Mostly orang Lundaya, orang Lundaya, orang Kadayan dan sedikit Dayak. Murut pun ada. Brunei, Kedayan. Dia punya dua suku nih, dua puak kalau di Brunei bilang kan. Kalau dua suku nih dia jarang berjauhan antara satu sama lain. Dia mesti kalau ada orang Brunei, ada orang Kedayan. Kalau ada orang Kedayan, ada orang Brunei. Enggak tahu kenapa ada orang masih lagi ada beda-beda nama. Tapi kampung memang bersebelahan saja. Dia tidak bilangnya di sana kampung Kedayan, di situ juga kampung Brunei, tidak, di sebelahnya. Sebelah Brunei. Tapi tidak berjauhan lah. Kenapa tidak berjauhan tuh? Orang memerlukan, saling memerlukan antara satu sama lain. Pasal pasal dari dulu orang-orang Brunei ini ialah dia traditional fisherman. Maksudnya dia ini nelayan. Orang Kedayan ini ialah traditional agrarian community. Dia ini petani. Jadi dia orang berdekatan sebab dia orang memerlukan antara satu sama lain. Orang Brunei tangkap ikan, dia jual sama orang Kedayan. Pasal dia mau beli beras. Jadi sekarang dia tukar. Kadang-kadang dia dulu-dulu itu dia tukar barang saja. Saya kasih kau ikan, kau kasih saya beras. And other agriculture produced. Satu petani, satu nelayan. Jadi mau makan ikan, dia tukar sama orang Brunei. Mau makan beras, tukar sama orang lain. Ingat itu dia ada tamu, dia ada pusat-pusat pertemuan yang tradisional juga dia panggil Pahalu. Kalau yang sekarang orang cuma ingat pasar minggu. Pahalu ini kalau sebelah sini dia panggil Pahalu, haluan lah. Maksudnya apa yang kau bawa untuk saya? Dan saya offer untuk kau pahaluan. Pahaluan itu apa yang dia bawa sebagai bila datang tuh dia tidak datang dengan tangan kosong. Nah, jadi tukar saja lah. Saya tukar timun kau dengan satu bungkus ikan kering. Begitu. Nah, begitulah pahalu. Pahalu itu ialah titik-titik pertemuan mingguan yang dorang set sejak zaman berzaman. Sekarang ni mati sudahlah pahalu. Dulu-dulu saya ingat dari tahun 70-an sampai 80-an kerajaan negeri masih support lagi itu Pahalu. Pahalu itu ialah pasar mingguan. Orang akan buat pondok kecil di tepi jalan ataupun jauh sedikit dari jalan dan setiap minggu pada hari yang telah ditetapkan memang begitulah terdatang orang Brunei akan datang dan orang-orang yang lain yang petani akan bawa hasil pertanian yang mereka akan bawa hasil pertanian.
dan value added itu lebih kepada orang-orang yang bawa, yang bergiat dalam perikanan lah. Saya tinggal sebab selain dari perikanan, orang jual kuih-muih juga, orang Kedayaan, orang Lundaya, orang Murut itu biasanya bawa yang raw agriculture product, sayur, umbut, beras, timun. Nah, yang saya nampak tuh orang apa dulu, orang dari darat tuh mengikut bakul-bakul tuh, bakul basah tuh angkat tuh timun saguni, tukar dengan beberapa bungkus anus gitu, beberapa bungkus ikan kering ataupun garam apa. Oke, kami isi minyak di Shell Jalan Pangeran Haji Matusin. Jadi it is a long queue, but since we don't have other choice, ada gas merah plus ini nah, the gas merah. Ini dari pedalaman mungkin. Tengok saja dia punya kereta ini ada kekotoran lah melekat. Bukan selalu kau nampak kereta berikutnya begitu tinggi. Ini memang dari pedalaman. Kita baru saja selesai pemeriksaan di ICS, ICQS Mangkalap, dan sekarang kita akan menuju ke Kompleks Immigration Labu Brunei. Jadi kita sedang menunggu pengantin. Bilang Bapak Mika pengantin belum lagi limpas. Immigration Labu, ini Brunei punya. Nah, ini Labu. Terus ya. Oke, kita akan melewati jembatan, jembatan Temuro, jembatan baru siap nih. Pengantin di depan. Kita boleh cakap banyak-banyak nanti terlepas cakap. Tadi tengah-tengah siok masih Bapak Mika tahu dia off, terus tuh tingkap terus off tuh. Subhanallah, alhamdulillah. Allahu Akbar. Nah, ini negara dengan wawasan zikir. Tengok dia punya zikir ada di tepi-tepi jalan. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Jadi alhamdulillah kita di negara yang aman. Nampak jelas keamanannya. Ini hutan memang virgin, tapi tinggal ini. This is the virgin jungle. No? Di tiada pembalakan punya. Ini as it is. Kalau kau berburu sini pakai lambing ngam lah. Di as it is ini, inilah rupa dia jungle 1000 years ago. Tiada apa-apa bangunan, tiada apa-apa. Dia punya transport sulit tu ya. Patutnya kok, ya nabi-nabi tu dorong tebang kan untuk palak supaya yang cepat besar dia cukup berfungsi. Nah, ini tamak ya. Virgin jungle. Inilah ini jembatan men nih, apa rasa? Tapi dia bukan semestinya di atas sana kan? Dia kasih terus saja, memang panjang lah kalau paya tuan kau bagi jembatan. Ini kawasan paya ini nah. Inilah jembatan dia nih, memang panjang lah. Di Pinang saja 11 km lebih, maksudnya kalau di panjang Asia Tenggara lagi panjang dari jembatan Pinang. Jadi memang lebih dari 11 km lah kan? Ini saya pakai merah deh. Pun kolabi. Ini satu kan dia. Ini pun pakai merah jadi kamera di dalam keretanya. Tapi masalahnya lawan betul kamera. Yang sini ini tidak ada ini kamera. Lawan tentu kamera itu satu. Satu betul aja itu. Pak betul. Kaji mohon boyu di pak. Tak kamera ke Lampung tu. Kamera ke. Satu sini ada pakai satu. Oh, anda boleh berhandphone lagi sini. Nah, tangkaplah berhandphone. Oh, anda dilarang mengambil gambar, Pak Jailang. Dilarang berhenti dan mengambil gambar. Oh, bukan aja handphone. Dilarang buang sampah. Dilarang berhenti dan mengambil gambar. Kan membahayakan, no. Jembatan ini sekarang ini di atas paya.
jadi daripada saya buat jalan supaya kalau tim penyempatan ya supaya ini paya di kawasan paya baru nih kan ya. Baru di Puntung jembatan. Ini jembatan ya memang panjang lah. Sebab basically ini jalan dibuat di atas jembatan ya, di atas anu paya. Apa sih ini belum lagi yang ke laut, ya, dia di laut. Ini belum lagi sampai yang laut punya. Itu buat apa jembatan begini kan ke atas paya. Entah kenapa. Kalau dibuat ini di atas paya, walaupun dia ada susah sikit, enggak lama tuh kawasan membangun, Pak. Kan? Nah, ini untuk jalan saja. Nah, ini untuk jalan saja 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun pun akan jalan saja ceritanya. Misal orang tidak beli PG sebelah, kalau tidak orang akan buat arena, orang buat ada memang ada development lah. Macam dah kemas buatan ya. Cincai. Memang cincai lah ini. Kita grade ini apa macam beli siapa grade ini. The remaining view of absolute monarch in the world. Dia sini di Arab Saudi absolute. The power is absolute. I'm still recording the bridge because it is indeed a very long bridge. But it's got many potholes. This is uncommon in Brunei, you know, pothole. Pothole and uneven road, uneven, tidak rata. Macam ini yang macam yang tidak kena bikin ini, kena maintain ini jalan tidak kena maintain 5-6 tahun begini dan ini rupanya. Okay, barulah dia jalan, baru ada jembatan betul-betul sekarang ni. Tadi pun jembatan juga lah, itu kira jembatan juga. Tapi yang jembatan yang dimaksudkan itu baru yang inilah. Nah, ini baru jembatan yang betul-betul ni. Jom kita tengok. Dan itu untuk yang mengagapi jembatan ni. Tidak ada pro dan cons jadi buat jembatan ni. Kalau jembatan ini mana-mana sama saja lah. Maksudnya tadi itu di kawasan paya tu, kalau itu jalan tu betul-betul di atas ground, itu tanah kawasan sana tu memang maju punya itu. Pasal banyak kali dibuktikan sudah kalau di Sabah, asal jalan keluar memang maju punya. Dia potong terus benar. Dia enclave tu, dia bypass itu Limbang mah. Oh iya. Dia tidak masuk Limbang. So the first entrance untuk pelabuhan, the first entrance di Labu sana terus pergi Bandar Sibegawan. So potong terus. Jadi mana tidak ada pecap lagi nih? Tidak ada cap lagi nih. Tidak ada. Kalau terus kampung sisa ini. Ah. Sebelum saya dan jauh dari jembatan itu sebab jadi mau nyemelik ke rumah. Maju. I know whether this is Pamboneo Kendala, tapi ini memang benefit dia untuk Brunei lah. Dia hubungkan itu enclave itu Brunei dengan Temburong itu satu kali. Jadi tidak melalui Limbang. Jadi ini dari Temburong kau terus ke ibu kota tanpa becak apa-apa. Dulu sengsara dorong becak di Limbang kan. Ada juga bot lah dulu. Lolo. Temburong nih ibaratnya Sabah dan Sarawak kan. Brunei itu ibaratnya macam KL. Orang selama ini terpisahan dua atau ini kabupaten ini Lonang Ilium lah. Iya. Jadi strictly kalau sekarang kau di Temburong pergi Brunei betul-betul internal matters lah. Kau macam kau beli rokok saja ke sana. 15 menit ya, sampai. Kalau dulu dong Lonang Ilium. Kau 4 kali kocap tuh. Kau dari Temburong kocap masuk ke Limbang. Pas nanti kau keluar dari Limbang masuk Brunei lagi. Jadi mula-mula 8 cap mun kau agak mun kau berjualan ketamu di sana di Brunei pan ocak nuang. Brunei Bridge, Temburong Bridge, Brunei Muara. Enggak, tidak pernah hudut selama-lamanya di bumi Nusantara ni Islamnya tidak pernah yang kita bilangnya kita ambil. Nah, semua atau we not becoming Arab. Back to the orang Melayu ni memang begitu. Diorang boleh nampak persamaan di antara Hindu dengan Buddha. Dia ada teras dia yang dia boleh nampak share value tu. Dan dia boleh nampak itu dalam Islam itu dia ada share value dengan Hindu dengan Buddha. So diorang tidak tolak tu semua. Dia sinisize. So,
sempadannya itu ialah syahadah. Jadi sekarang ini kami membuntuti dia. Misal kami tidak tahu mana mau dituju nih. Bukan bilangnya tidak boleh on apa handphone, tapi dia automatic roaming. Kena charge aku 38 ringgit. Lupa tutup roaming. Oke. Okay. Ini konvoy baru sampai nih anti N. Mombulan. Kita dari sini kita bergerak lah. Bergerak ke kampung. Yesis. Pak. Lah, Bang. Eh, Bang. Alhamdulillah, selamat. 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 Dadah-dadah halangan, Bang. Lancar. Hari pun oke. Alhamdulillah hujan. Nih, di kampung anu, Kampung Tarabau. Oh. Wah, Bang. Mana ulah sikup nih kan, Bang? Sikup. Hah? Sikup saya. Eh? Sekarang kena tangkap orang. Sekarang kena tangkap orang. Enggak apa-apa kan ya? Sikup jauh lagi tuh, Teh. Mana tuh? Saya nanya kok. Mana-mana sering jembatan, Bang, ha? Halo. Pasti lagi itu banyak kali jam, Bu. Kalinya. Oh, dong perasaan yang bisa gua sana. Dosa. Ini Bapak Mika dengan Sai baru datang dari ano dari Sabah. Tidak ada halangan jelah, tapi macam batah tadi di pos immigration Labo tu. Ngapa kau batas sana tu deh? Ano apa tu? Renew pas. Renew pas. Oh, sebulan lah. Bukannya renew kah atau isi baru? Isi baru. Isi baru ya kan? Sama kalau kadai-kadai bahang. Tapi benar. Enggak minyak kata dulu, Bang. Sana tuh lawas tuh. Lawas tuh. Ngapa ya, Pak? Sial itu sana. Kata sial itu temen sungai kenapa? Iya bukan jual untuk kereta, untuk bot. Oh. Sebab kan dulu mau kasih pitang sama pakai bot tuh, semua orang pakai bot tuh. Itulah dekat sana. Ini kamu pun juang. Apa? Kamu pun juang tanahnya. Di belakang. Oh, belakang. Aneh. Aneh baik barang orang rumahnya. Oh. Bawah. Rumah Bisan. Ini rumah Bisan. Kami lambat di kita. Nah, kerja di luar. Aneh Bisan ya, abang matusin. Aneh rumah Bisan, aneh. Ini par ikan ini par. Masuk tiup ke mana? Ini anti N. Ini anti semua nih aneh. Ini saudara. Family. Ini Atika. Dia orang tertinggal. Pas diorang kan kena bikin balik. Sebab. Lebih sebulan. Kita di negara asing nih. Jamuan tengah hari. Napain the time lagi emang deh. Sekarang lah aku pakai kita kok. Kita mau. Oh, tapi awal dulu. Misis, bila dari sendakan? Bila dari sendakan? 24. Ini bila mau balik nih, tondapan lah. Kita punya yang. Berapa hari lagi? Toke besar, hot tires. Batu berapa tuh? Batu 9. Nah, siapa perlu tayar, harga diskon boleh datang.
Kalau harga kawan-kawan mahal sikit sebab tulung kawan. Kalau diskon lain lah. Kalau kawan mahal. Iya, kalau 100 kawan 120 bila lagi mau tulung kawan. Bergerak ke Penganten, bergerak ke apa namanya nih, ano Sermalam, Sermalam Gadong. Pasar Rano, Pasar Gadong. Ini sotong. Nato apa namanya sotong ini? Sotong kita. Seringgit saja. Empat. Seringgit saja. Sembilan. Ya Rano. Habis. Ini habis tuh sadap tuh. Baru kembali. Habis sudah. Habis sudah. Apa kan kamu beli tuh? Bergedil daging. Bergedil. Kamu bergedil daging. Kembali kita makan dulu. Kembali. Kita makan dulu sana ya. Emak-emak sudah kepenatan. Nah, kepenatan sudah derang, penat sudah, tapi sudah makan sudah semua. Belum makan. Belum nih. Makan lagi. Ya, masih ada ini. Nah. Masih. Hati nih, boy. Ini boy dari Sundakan nih si boy ini. Sundakan. Ada lu tuh di mana yang bawa kita, Cok? Tapi dia macam apa? Ke mana? Kata pengantin. Sini. Tuh, pengantin, pengantin, ini pengantin makan sana. Oh, mari, sana kita. Mau ikut boleh. Alhamdulillah. This is a local delicacy. And smear of udang. Pais.
Teh sudang. Selamat datang, welcome. Selamat datang, welcome. Welcome. Atika, Ansai. 27 hari bulan 12 2022. Selamat datang. Selamat sampai ala jembatan lelet. Jalan siring-siring. Sampai jembatan oh jembatan nyebarang ke sungai Kabupaten. Ane mantap dong jadi aku sih. Poco-poco. Sini Pak. Mas apa? Mas apa? Mas apa? Sini kelilit kosong. Pengantin, mama pengantin di belakang. Nah, itu Katine, Abang Bulan, Ngalusi, mama, selesai. Oh, dan Atika, Anafi, Anti N. Hi, say hello. Yeah. Ada es krim sekarang? Thank you.